Dewan Banjarmasin sangat mengapresiasi pembangunan lapangan olahraga mini yang dilakukan pemerintah kota. Namun pembangunannya harus dibarengi pula dengan pemeliharaan. Keberadaan stadion mini ini juga harus mendapat perhatian dari instansi terkait di pemerintah kota supaya kelihatan bagus dan memberikan kenyamanan. Dewan Banjarmasin sangat mengapresiasi pembangunan lapangan olahraga mini yang dilakukan pemerintah kota, namun pembangunannya harus dibarengi pula dengan pemeliharaan. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin Aliansa Wetokuni Prima TV Jelang Tengah Hari Kamis 14 Maret 2024 memedahkan, wayahini pemerintah kota miliki 4 lokasi stadion mini yaitu di Jalan HKSN Banjarmasin Utara, di Jalan Rahayu Banjarmasin Timur, serta di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan terakhir Jalan PM Nur Banjarmasin Barat. Politisi PKS ini menyatakan, stadion mini yang dibangun di kawasan Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan, sepertinya terkendala lahan sehingga ukurannya sangat kecil, karena segana lapangan 17 Mei atau Lambung Mangkurat. Namun keberadaan stadion mini ini, ujar Aliansa, patut pula disyukuri lantaran bisa dimanfaatkan kekanakan gasan berlatih olahraga. Aliansa berharap keberadaan stadion mini harus mendapat perhatian dari instansi terkait pemerintah kota supaya kelihatan bagus dan memberikan kenyamanan. Cuma harapan kami ke depannya ini sepak bolanya betul-betul dipelihara, harus ada penanggung jawabnya di sana. Karena pertama dari segi perbaikan rumput, pemeliharaan apa penjaga kiper itu. Nah, jadi betul-betul dipelihara, ada semacam penanggung jawaban. Misalnya dari kelurahan ini ada satu orang yang ditunjuk untuk memelihara itu. Sejauh ini belum ada, Pak. Sejauh ini memang belum terlihat ke Pak menurut Pian, Pak. Saya kayaknya pemerintah kota mudah-mudahan di Spora bisa mengalirkan. Kayaknya setelah selesai kan belum ada semacam ada pertanggungjawaban untuk mengontrol itu, siapa yang tahu di sini perbaiki rumput terus juga macam-macam.